Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys. Apa kabarnya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Makkepo. Kali ini kembali lagi bersama Makkepo yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Makkepo mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya notifikasinya karena subscribe itu gratis nggak bayar. Oke guys, kali ini akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Makkepo mengingatkan sekali lagi kepada kalian. Jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai. Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Makkepo selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat. Sosok Arya Saloka kini menghilang dari sinetron Ikatan Cinta. Kini, Amanda Manopo Ces harus syuting tanpa sosok pemeran Aldebaran. Bahkan, nasib Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta juga masih tak jelas. Kemungkinan, suami Putri N itu masih belum memastikan akan kembali ke sinetron yang membesarkan namanya itu. Nah, di tengah ketidakpastian di sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka mengungkap kondisi keuangan dan bisnisnya kini. Rupanya, aset Arya Saloka mendadak menggunung sejak memerankan Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Berkat sinetron Ikatan Cinta, sumber pemasukan Arya Saloka juga mengalir deras sehingga tak ragu untuk diinvestasikan ke dalam bisnis. Terungkap jika aset Arya Saloka tetap banyak meski sudah tidak muncul di Ikatan Cinta sebagai Aldebaran. Meski begitu, berkat sinetron Ikatan Cinta, sumber pemasukan Arya Saloka juga mengalir deras sehingga tak ragu untuk diinvestasikan ke dalam bisnis. Bisnis yang awalnya hanya sedikit, lama-lama menjadi bukit berkat keuletan dan kerja keras Arya Saloka. Kepada Helmi Yahya, Arya Saloka menyebut deretan bisnis yang dimilikinya, mulai dari makanan hingga pakaian. Minuman boba, terus roti cha. Roti cha itu dari pandemi awalnya ngambil ke pabrik, akhirnya buat sendiri. Ada dimsum, clothing juga, baju muslim juga, sudah sih, kata Arya Saloka. Dikutip dari YouTube Helmi Yahya Bicara, Minggu, tanggal 15 Mei tahun 2022. Namun, dari deretan bisnis itu, Arya Saloka saat ini tengah bersiap membangun bisnis barunya berupa warung makan kecil. Yang lagi mau dibuat banget itu saya pengin punya warung makan kecil-kecilan, warung makan saja. Enggak di franchise ini, ucap pemeran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta ini. Rupanya, ada misi mulia yang ingin diselipkan Arya Saloka dari bisnis warung makan kecil-kecilan tersebut. Pengin sekaligus untuk niatannya, pengin cari rezeki tapi ingin berbagi rezeki ke orang.